memberikan transit rujukan untuk rujukan selanjutnya, tetapi sekaligus dirawat. Jadi bukan transit nunggu rujukan dibiarin aja gitu kan, ada perawatannya. Berarti ini untuk pasien ODP, PDP atau seperti apa, Dok? PDP. PDP aja. Kalau ODP kan di Tandon, di mana yang mau dibuka itu kan. Kawasan tani terpadu. Nah, kalau di sini untuk PDP. PDP nunggu rujukan selanjutnya. Berarti pasien menunggu selama 14 hari di sini? Tidak. Kapan dia dapat rujukan, kita antar. Tapi sebelum dapat rujukan, kita rawat. Karena ruangan, fasilitas, obat, mumpuni kan. Fasilitas yang dibutuhkan apalagi sih, Dok? Di sini kan PDP mengingat itu sudah hampir positif, Dok, ya? Tekanan negatif kan. Itu tadi tekanan negatif 2 lantai. Sudah disediakan? Sudah dipasang tadi. Tinggal dicoba. Untuk laboratoriumnya? Oh, ada. Ada labnya. Ini rumah sakit kan awalnya. Tapi sudah disiapkan? Sudah dikalibrasi. Khusus untuk coronanya penanganannya? Khusus untuk corona kan pengobatannya, pemeriksaannya kan biasa. Kecuali yang rapid test. Nah, untuk tes itu ada nggak, Dok, di sini, Dok? Ada lah, gua aja yang siapin. Tes dan rapid test aja atau rencananya? Swabnya juga, Dok. Swab. Personil, Dok, tenaga medis berapa yang akan disiapkan? Dari MMC. Berapa yang akan disiapkan? Makanya saya belum pulang, saya nunggu. Oh, belum tahu datanya sampai saat ini. Belum dipersiapkan. Dari MMC. Ini kan operate by MMC. Dengan kapasitas berapa ini nampungnya, Dok? Normal 50. Tapi kalau tambah telbet bisa 70. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.